Ultraman Dyna, Upin Ipin, kalian ngapain di atas itu? Gak tahu apa, pesawatnya nyangkut nih di atas pohon. Kita gak bisa turun. Hah? Nyangkut di atas pohon? Aduh, gimana sih? Kalian bisa jadi pilot gak? Susah nih Bapak Mukidi. Aku belum belajar jadi pilot. Ya sudah kalau begitu, gak apa-apa. Ultraman Dyna, cepat kau turun. Kau kan raksasa. Aku gak bisa turun nih bocil. Kakiku terjepit, terkena pohon ini. Wah, gawat nih. Ayolah, semuanya turun sebelum Monster Plane Eater datang lagi. Terdengar nih suaranya. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama aku Bapak Mukidi yang tampan. Yah pemirsa, kemarin terjadi kejar-kejaran pesawat tempur Upin Ipin dikejar Monster Plane Eater pemirsa. Alhamdulillah nih berhasil kabur, tapi pesawat tempurnya nyungsep di pohon pemirsa. Waduh, gimana nih? Nyangsang di sana ya. Bapak Mukidi, ayolah bantuin. Gimana cara bantuinnya bocil? Aku kan gak punya kekuatan super. Waduh, iya nih. Lihat tuh, Ultraman Dyna dan robot Upin Ipin gak bisa turun nih pemirsa. Terus apa ya yang harus kita lakukan sebelum Monster Plane Eater itu datang lagi pemirsa? Waduh, sudah terdengar nih suaranya. Mengerikan sekali. Cobalah kita tarik pesawat itu pakai mobil robot ini. Pasti bisa. Jangan bocil, di atas pesawat ada Apin tuh. Nanti dia ikut jatuh. Oh iya Kak Ros, kemarin si Apin ikut naik pesawat tempur itu pemirsa. Haduh, nyusahin aja tuh si Apin. Bentar. Di sana ada Ultraman Zero dan Iron Man pemirsa. Waduh, kok dia jungkir balik sih? Bapak Iron Man, kau kenapa jungkir balik? Aku jatuh dari atas bocil dan kepalaku nyungsep di tanah. Hah? Nyungsep di tanah? Ya ampun, lihat nih pemirsa, kasihan sekali Bapak Iron Man. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas, boy. Ultraman Zero, bantu nih Bapak Iron Man. Aku sudah membantunya bocil, tapi susah sekali. Kayaknya kepala robot Iron Man ini harus dicopot dulu. Tenang ya, akan kubantu. Awas, hati-hati Bapak Mukidi nyopotnya. Nanti malah rusak dah robot Iron Man ini. Aduh, terus gimana nih pemirsa? Cara kita menurunkan pesawat yang nyungsep di pohon ya? Susah nih. Ultraman Zero, cobalah kau terbang. Selamatkan dulu si Apin. Oke, siap bocil. Biar Bapak Mukidi saja nih yang membantu Iron Man. Sekarang waktunya aku akan terbang. Ya pemirsa, akhirnya Ultraman Zero yang akan menyelamatkan semua orang yang berada di atas pesawat pemirsa. Ayo waktunya terbang. Awas, hati-hati Ultraman Zero. Jangan sampai pesawatnya ini kesenggol ya. Nanti malah rusak dah. Pelan-pelan. Oh lihat tuh, Apin santui banget dah. Dia ada di atas pesawat pemirsa. Apin, ayo sini ku gendong. Waktunya turun dari pesawat. Waduh, mau digendong si Apin kok malah nangis boy. Kayaknya dia gak mau turun pemirsa. Ini bermain di pesawat terus. Loh Ultraman Zero, gimana sih? Malah jatuh. Pelan-pelan boy. Udahlah Apin, jangan nangis. Nanti ku ajak bermain. Loh, Apin, jangan naik, woi.
Ya ampun, dia berada di atas tembak pesawat ini ya. Aduh, mengerikan sekali nih. Gak mau digendong Ultraman Zero dia. Kayaknya harus kita paksa pemirsa. Ayo cepat Apin, sini ku gendong. A few inches later. Udahlah Apin, jangan nangis terus. Sekarang sudah ku gendong nih. Ya pemirsa, Apin selalu nangis ya. Mungkin kita akan ajak dia bermain dulu. Ayo terbang bersama Ultraman Zero pemirsa. Mantap. Sambil mengawasi gunung ini woy. Takutnya ada monster plant eater. Udah Apin, jangan nangis. Oh, si Apin mulai tertawa pemirsa. Mantap, berhasil nih. Ayo, waktunya kita turun pemirsa. Awas hati-hati, jangan sampai si Apin ini jatuh. Oke, pelan-pelan. Zee, berhasil nih menyelamatkan si Apin pemirsa. Kak Ros, aku udah berhasil menyelamatkan anakmu. Terima kasih Ultraman Zero, kau baik sekali. Apin ini emang bandel. Selamatkan aku juga Ultraman Zero. Nyangkut nih di pesawat. Ya ampun Upin Ipin, minta ditolongin Ultraman Zero pemirsa. Padahal kan dia punya kekuatan robot. Udahlah Upin Ipin, kau jatuh saja. Pasti gak akan meninggoy. Masa takut sih? Ya sudahlah, aku akan terjun dari atas sini. Aduh. Alhamdulillah aku selamat. Oh, robot Ipin sudah terjun dari atas pesawat pemirsa. Meskipun terjatuh, tapi dia selamat woy. Masih bisa berdiri lagi. Ayo gilirannya robot Upin nih. Masa dia takut woy? Ayo Upin, jangan takut. Masa kalah sih sama adikmu si Ipin itu. Oke Ultraman Zero, aku akan terjun. Wah mantap jiwa, Upin langsung terjun dari atas pesawat. Loh, kok dia kelenger woy? Padahal si Ipin tadi gak apa-apa ya. Kasian sekali Upin, ayo bangun Upin. Masa gitu doang kelenger sih. Mesin robotku error nih, gak bisa bergerak. Wah, terdengar nih suara monster plant eater itu. Tapi dia di mana, woy? Gawat nih. Oh, itu tuh. Dia turun dari atas gunung, pemirsa. Kita harus berhati-hati ya. Oh, bocil, lihat tuh. Di atas gunung ada monster plant eater. Oh, iya. Dia mau pergi kemana? Ya ampun, mengerikan sekali. Bentarlah, akan aku lihat dari sini. Oh, kayaknya dia turun dari gunung dan pergi ke sarangnya. Bahaya nih. Semuanya, kita harus berhati-hati. Monster Plant Eater masih hidup. Siap Kak Mail. Ultraman Zero, bantu aku lah. Gak bisa bergerak nih. Bantuin aku juga. Kepalaku masih nyungsep. Oh iya nih woy, robot Upin rusak mesinnya ya. Sedangkan Bapak Iron Man kepalanya nyungsep di tanah. Aduh, bahaya nih. Kalau kita ketahuan Monster Plant Eater, pasti bisa diserang pemirsa. Ultraman Dana, kau udah bisa turun belum? Masa nyangkut terus sih di atas pesawat? Udah, tinggalin aku aja bocil. Biarkan aku meninggoy dimakan Monster Plant Eater. Jangan begitulah Ultraman Dana. Masa menyerah sih? Aduh, kau itu superhero yang hebat. Bentarlah, akan kuangkut nih semuanya pakai mobil robot ini. Ayo, waktunya naik di atas mobil. Oke bocil, tunggu. Kepala Iron Man mau kucopot nih. A few moments later. Semuanya udah siap belum?
kita akan berangkat nih. Udah bocil, Bapak Iron Man sudah berhasil kuangkat nih. Ultraman Zero, berhasil sih berhasil. Tapi kenapa woy, naruhnya jungkir balik kayak gitu pemirsa? Bentar-bentar, kepalanya di mana? Ya ampun, kok nggak ada kocak? Udahlah, nggak apa-apa. Kayaknya kepala robot Bapak Iron Man masih nyangkut di tanah, pemirsa. Bapak Mukidi. Waduh, dia jatuh, pemirsa. Pak. Bentar-bentar, kita harus mundur dulu. Bapak Mukidi nih, nggak pegangan, woy. Aduh, pelan-pelan aja lah. Aku jatuh. Kita harus cepat-cepat, Bapak Mukidi. Nanti bisa diserang Monster Plant Eater. Ayo, kita ngebut lagi. Oke, pemirsa. Waktunya gaspol. Nah, kita akan naik gunung nih, pemirsa. Nah, karena di bawah sana ada Monster Plant Eater. Oh, kok udah hilang, woy? Ya ampun, di mana dia? Awas, hati-hati, bocil. Kita menaiki gunung nih sekarang. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, akan nyebur di laut, pemirsa. Mengerikan sekali dah. Awas. Oke, bisa. Gaspol. Naik gunung lagi. Ya ampun, nabrak pohon kocak. Tapi gak apa-apa nih, mobilnya kuat sekali, pemirsa. Ayo, waktunya ngebut. Waduh, mobil ini semakin pelan. Kayaknya bensinnya habis. Ya sudah bocil, berhentilah. Ya pemirsa, bahan bakar mobil robot ini habis, boy. Jadi kita harus berhenti ya pemirsa. Pak. Ya ampun, gak apa-apa lah. Yang penting semuanya masih selamat. Cuman Ultraman Dyna yang kita tinggal di pesawat. Aduh. Kak Mail, ternyata Monster Plant Eater sembunyi di sana. Hah? Di mana Ipin? Aku nggak tahu nih. Di depan sana Kak Mail, kelihatan tuh ekornya. Hah? Yang bener Ipin? Aku jadi takut nih. Bentarlah, akan kusamperin. Itu beneran Monster Plant Eater gak? Awas bocil, jangan terlalu dekat. Nanti monsternya tahu keberadaan kita, pemirsa. Pak. Mengerikan sekali nih. Oh iya betul, kata si Ipin, pemirsa. Itu adalah ekor Monster Plant Eater. Dia sekarang lagi sembunyi di dalam gua, pemirsa. Ya ampun, Monster Plant Eater teriak nih. Aku harus kabur dari sini. Ipin, Ultraman Zero, kau berani gak menyusup di gua Monster Plant Eater itu? Oke, aku berani Kak Mail. Dia yang sudah membuat pesawatku jatuh. Sekarang aku gak takut. Wow, berani amat nih si Ipin pemirsa. Mendekati Monster Plant Eater ya. Awas, hati-hati Ipin. Monster itu ada di bawah gua ini pemirsa. Mana woy, kok gak kelihatan? Awas, bahaya nih. Cobalah, aku akan mengintip dia di dalam gua ini. Lagi ngapain sih? Oh, itu tuh pemirsa. Kelihatan ya. Awas, hati-hati Ipin. Melihatnya harus jauh pemirsa. Mungkin kita akan menyelam di lautan ini biar gak ketahuan. Wow, iya tuh. Dia lagi diam di dalam gua itu pemirsa. Pak. Kayaknya mau menetas ya. Soalnya teriak-teriak terus nih. Aduh, benarlah. Kita akan melihat ekornya. Awas Ipin, hati-hati. Jangan sampai kau diserang. Ya ampun, Monster Plant Eater teriak lagi. Aku harus berhati-hati nih. Pokoknya aku gak boleh takut. Aku kan punya kekuatan robot. Oh, lihat nih. Ternyata telur-telurnya sudah menetas jadi bayi Monster Plant Eater. Warna-warni lagi. Oh, iya nih woy. Telur-telur Monster Plant Eater sudah menetas pemirsa. Dan ini hasilnya. Menetaskan bayi Monster Plant Eater.
Waduh, bergerak-gerak terus nih pemirsa. Mengerikan sekali. Awas Ipin, kau itu harus berhati-hati ya. Oh, masih ada satu telur yang belum menetas pemirsa. Awas, pasti bayi-bayi monster ini lapar pemirsa. Karena baru menetas ya. Ya ampun, dia teriak. Aku takut nih. Jangan serang aku ya. Aku ini baik kok. Udahlah, kayaknya aku harus pergi. Ternyata menetaskan 3 monster train eater. Tapi kok nggak ada sayapnya sih, seperti plane eater itu. Oh, betul kata si Ipin pemirsa. Mungkin sayapnya ini belum muncul ya. Nanti kalau udah jadi dewasa, pasti muncul woy, seperti monster plane eater itu. Oke lah, waktunya kita pergi pemirsa. Karena selalu teriak-teriak nih bayi monster train eater itu. Aduh, bahaya pemirsa. Sekarang kota Junikarta ini sudah gak aman pemirsa. Karena monster plane eater berkembang biak jadi banyak woy. Semuanya, kita harus cepat pergi dari sini. Telur monster itu sudah menetas. Semakin banyak nih monsternya. Iya betul Ipin. Kita nggak akan bisa menghentikan keluarga monster Train Eater. Dia punya mulut yang besar dan gigi yang tajam. Ganas sekali. Wow, masih teriak tuh. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.